edisi kali ini kita akan bercerita tentang Candi Surowono. Candi Surowono terletak di Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. NG Krom pada tahun 1923 menyebut bahwa Candi Surowono berada di Desa Bloran. Ternyata nama desa ini telah berubah. Desa Bloran saat ini berada di sebelah utara dari Desa Surowono. Candi Surowono terbuat dari bahan batu andesit atau batu kali. Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan masing-masing sisi berukuran 7,8 meter. Pondasi candi berada di kedalaman 30 cm di bawah permukaan tanah, dan di bawah kaki candi terdapat batur dengan ketebalan 27 cm. Tinggi kaki candi adalah 1,38 meter dan badan candi setinggi 3,20 meter. Sehingga tinggi keseluruhan candi dari permukaan tanah adalah 4,58 meter. Candi Surowono menghadap ke barat dan saat ini sudah tidak memiliki atap lagi. Kaki candi berdiri di atas batur berbentuk bujur sangkar dengan ketinggian 27 cm di atas permukaan tanah. Kaki candi juga dilengkapi dengan kemunculan sudut yang mengarah pada pintu masuk candi yang juga memiliki batur. Pintu masuk ini dalam keadaan rusak, namun dapat dilihat sisa-sisa dinding atau pipi dari pintu. Pada sudut kaki candi dan pada beberapa sudut kaki penampil dihiasi dengan pilar-pilar berelief seorang raksasa dalam sikap jongkok, tangannya mengarah ke atas seakan sedang menyangga Pradaksina Pata. Tokoh ini biasa disebut sebagai Gana. Hiasan Gana ini hampir berbentuk seperti arca. Di atas Pradaksina Pata terdapat badan candi. Di antara badan candi dan kaki terdapat dinding kosong yang berfungsi sebagai pelipit bersusun tiga dengan ukuran yang lebarnya bertahap. Bagian bawah paling lebar. Kemudian disusul lagi dengan hiasan Padma yang dilanjutkan dengan segitiga berornamen. Dan kemudian kendi-kendi atau buli-buli yang berderet-deret berselang-seling mengelilingi bangunan. Pada bagian badan terdapat relief Arjuna Wiwaha, Bubuk Sahgeng Aking, dan relief Sri Tanjung. Dalam berbagai informasi di media internet dan buku disebutkan bahwa Candi Surowono merupakan tempat pendarmaan dari Brewengker masa Majapahit. Pertanyaannya, benarkah demikian? Candi Surowono ditemukan kembali oleh DM Verbeek pada tahun 1887 Masehi dalam keadaan setengah runtuh. Verbeek menemukan bangunan candi yang dibuat dari bahan batu yang terletak di sebelah timur laut dari Pare. Kemudian pada tahun 1908, candi ini dikunjungi oleh Knebel dan pada tahun 1915 dikunjungi oleh Perquin. Terkait dengan tahun pendirian Candi Surowono ini, telah menimbulkan kebingungan karena banyak pendapat yang berbeda mengenai pendirian dari Candi Surowono ini. Yang pertama, pendapat Sukmono pada tahun 1981 yang mengatakan bahwa Candi Surowono didirikan pada tahun 1365. Yang kedua, Bennett Kempers dalam buku Ancient Indonesian Art tahun 1959 yang menyebutkan bahwa Candi Surowono didirikan pada tahun 1478 Masehi. Pendapat yang ketiga terungkap dalam buku Sekilas Mengenal Candi-Candi di Jawa Timur yang menyebutkan bahwa Candi Surowono didirikan pada tahun 1400 Masehi sebagai tempat pendarmaan dari Brewengker. Pendapat yang keempat, berdasarkan Kitab Negara Kertagama Pupuh 82 bait kedua, Pizzo menyebutkan bahwa Candi Surowono kemungkinan didirikan pada tahun 1388 Masehi. Kemungkinan angka tahun 1388 ditafsirkan dari Pupuh Negara Kertagama tersebut. Lah, lalu mana yang benar? Entahlah, tapi coba kita lihat lagi ya. Pendapat tentang pendirian Candi Surowono pada tahun 1388 Masehi atau 1400 Masehi atau 1478 Masehi tampaknya didasarkan pada naskah Negara Kertagama Pupuh 82 bait kedua yang menimbulkan banyak penafsiran dari para ahli. Adapun bunyi naskah Negara Kertagama Pupuh 82 bait kedua
berbunyi sebagai berikut. Dharma Parimita Sri Nateng Wengker Ing Surabana. Beberapa peneliti menafsirkan bahwa Raja Wengker dicandikan di Surabana, dan kata Surabana ini diidentikan dengan Candi Surowono. Slamet Muljana sendiri menafsirkan kalimat dalam Pupuh 82 bait kedua itu sebagai Sri Nata Wengker membuka hutan Surabana. Nama Surawana sering disandingkan atau disamakan dengan nama Surabana, sebagaimana telah sering terjadi pada tradisi lisan di Jawa. Bahkan ada buku yang, saya nggak mau sebut mereknya ya, yang menyebutkan bahwa berdasarkan naskah Negara Kertagama, Bre Wengker meninggal tahun 1388 Masehi. Mengingat bahwa diperlukan upacara serada untuk mendharmakan seorang raja, sehingga dibutuhkan 12 tahun setelah kematiannya. Maka Candi Surowono diperkirakan dibangun pada tahun 1400 Masehi, yaitu 1388 ditambah 12 tahun hingga menjadi genap 1400. Saya mencari di naskah Negara Kertagama pupuh berapa yang menyebutkan hal itu. Saya cari dari pupuh 1 hingga pupuh 98, ternyata tidak ada. Loh, mungkin salah nulis ya. Maksudnya bukan Negara Kertagama tapi Pararaton. Lalu saya cari di Pararaton, ternyata ada di dua pupuh yang menyebutkan kematian dari Bre Wengker, yaitu pupuh 12 dan pupuh 17. Di pupuh 12 disebutkan bahwa Raja Wengker wafat dan dicandikan di Sumengka. Sedangkan dalam pupuh 17 diceritakan Raja Wengker yang berikutnya, yang bergelar Baginda Hyang Purwawisesa, wafat dan dicandikan di Puri pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Jadi informasi yang ada dalam buku tadi, walau dibilang mengutip dari naskah Negara Kertagama, tapi kenyataannya infonya nggak jelas ya. Oke, terus gimana? Seruput dulu lagi kopinya, Kak. Terkait dengan latar belakang Candi Surowono, saya lebih tertarik melihat lagi naskah Negara Kertagama Pupuh 62 bait kedua. Pupuh 62 ini berkaitan dengan Pupuh 61 yang menceritakan tentang perjalanan Hayam Wuruk ke Blitar. Dalam Pupuh 61 bait kedua diceritakan bahwa tahun Saka tiga badan dan bulan, atau diterjemahkan menjadi 1283 Waisaka, Baginda Raja berangkat menyekar kepala dan mengunjungi Jimbe untuk menghibur hati. Di Lawang Wentar, Blitar menentramkan cita. 1283 Saka atau 1361 Masehi, Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke Blitar ke Candi Panataran atau Candi Palah. Pada pupuh 62 bait kedua diceritakan bahwa waktu pulang mengambil jalan Jukung, Jiana Badran terus ke timur, berhenti di Bajra Laksmi dan bermalam di Candi Surabawana. Paginya berangkat lagi, berhenti di Bekel, sore sampai Pura. Semua pengiring bersoang-soang pulang ke rumah masing-masing. Nah, dalam bait itu ada nama Candi Surabawana, yang kemungkinan besar nama itu adalah Candi Surowono saat ini. Sedangkan dalam pupuh 82 naskah Negara Kertagama, nama Surabana lebih merujuk pada nama hutan yang lokasi daerahnya bisa dekat dengan Candi Surabawana, tapi juga bisa merujuk pada daerah lain. Nah, dari sana kita sekarang tahu bahwa pada tahun 1361 Masehi, Candi Surabawana ini telah ada. Apakah ini berarti yang membangun adalah Majapahit? Ah, kata siapa? Bisa saja Candi Surowono ini dibangun di masa Kadiri atau Singosari. Jadi gini, tidak semua candi yang ada di wilayah Jawa Timur adalah peninggalan Majapahit. Juga tidak semua candi yang disebut dalam naskah Negara Kertagama berarti yang buat itu adalah Majapahit. Kita semua tahu bahwa sebelum lahir Majapahit di Jawa Timur,
telah ada peradaban lain yang lebih tua, yaitu dari masa Sindok, Dharmawangsa Teguh, Airlangga, Kediri, dan Singosari. Bahkan dimungkinkan pula bahwa sebelum periodisasi itu, di Jawa Timur itu juga terdapat tinggalan keperbakalaan dari masa Mataram kuno yang berasal dari abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Jadi intinya, nggak semua keperbakalaan yang berada di Jawa Timur itu ujuk-ujuk disebut dari masa Majapahit. Justru dari naskah Negara Ketagama kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit, khususnya Raja Hayam Wuruk, sangat senang melakukan perlindungan dan renovasi terhadap berbagai bangunan dan tempat yang berasal dari masa peradaban sebelumnya. Mungkin karena senang melestarikan tinggalan leluhurnya, akhirnya Kerajaan Majapahit bisa menjadi sebuah kerajaan dengan peradaban yang besar. Nah, kenapa hal ini tidak kita tiru ya? Kalau bangsa kita senang melestarikan tinggalan leluhur, mungkin bangsa kita akan bisa memiliki puncak kejayaannya.